Waalaikumsalam. Wah, saya ikuti Pak Di. Ya, tidak bawakan yang dari Mantan biar ketularan. Oh, nggih Pak Di, matur nuwun, Pak. Oh, niki mugi-mugi men ketularan, Pak Di. Ya jelas. Ayo, Sir. Oh. Oh, niki penutupan, Pak Di. Iya. Oh, amin, Pak Di, mugi-mugi kula Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Pak Di, ketularan nggih, Pak Di. Oh, iya. Kurang 8. Pun sampun Pak Di, mimpi ketularan nggih Pak Di. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan yang ketularan terus asal judu Pak Di ya. Insyaallah lah. Oh. Nggih napa niku Pak Di? Kontekan anu istriku. Oh nggih. Kan mandi ada 10.000. Nggih. Lah kontekan Pak Di. Ini yang nomor 2 Sumarni. Oh nggih. Dereng tilem ya menten Pak Di. Oh nek tilem jam pinten? Wah, nek tilem jam malam. Oh nggih, sedap Pak Di. Men genep 5 menit minimal niki videone Pak Di. Wah, kados Mbah Marijan niki malahan. Ajeng mantuk apa pripun Pak Di kok? Laporan mau mantuk nunggu panen. Oh, laporan nek napa jenengan ajeng mantuk. Minggu baru dijedol iki. Oh, nggih, sedap lho. Nggih. Simpen kiriyan nomere. Oh, niki mau penutupan manten, Pak Di? Iya, salah terima istilahnya bagian minumnya, bagian parkirnya. Oh. Lah kok ya tesih kathah jenengan sangune. Wah, isih. Nah, ayo wae. Enggak mengecewakan. Wah, nggih, wae. Nggih, 40. Oh, 46. Oh, saged nggih 2 minggu, Pak Di. Ini ngasih 50. Oh nggih di. Tirit-tirit Pak Di, wong sing suwe to Pak Di. Enggak apa-apa sih. Oh. Wae sing waras ngalah Pak Di. Ya. Umurmu kurang lebih 30 berapa? Kula Pak Di. Nggih 35 Pak Di. Ya payahe. Ha nggih. Aku dulu 33. Oh malah enom jenengan nggih. Ya. Nikah nggih. Kita Pak Di nggih tak telepon nek pun 5 menit Pak Di. Ya. Nanti terpotong video ini. Terima kasih ya. Ada saran atau nasihat Pak Di untuk malam ini Pak Di? Ya saran itu aja. Apa Pak Di? Lebih cepat lebih baik. Nunggu apa keadaannya kok? Nah, lebih cepat lebih baik tuh. Wis wayahe. Kayak slogane Pak SBY Pak Di. Lah ya memang. Sing waras ngalah. Menunggu apa? Usaha ada. Hasil ada. Oh iya Pak Di. Ibu masih hidup. Alhamdulillah. Mungkin Pak Di secepatnya ya Pak Di. Iya dong. Makin cepat makin baik. Ya itu. Ini Pak. Jadi mantennya Pak Di. Apa Pak Di? Pak mantennya mohon maaf. Sing laki umur 26. Sing wedok 24. Oh enggak ceknya buatan kata ini. Payah ya. Ini pun payah ini. Ceknya cantik ceknya Pak Di. Mantennya. Wah manis. Wah, jen. Pinter nih golek Pak Di. Itu tak tanyain langsung tanpa perantara. Oh gitu Pak Di. Iya. Kenalan itu langsung Pak Di. Iya langsung. Oh, jadi angge jimat nopo nggih Pak Di? Iya. Berarti nggih jimat. Gajinya kan kerja konter juga 1,5 juta. Oh, sing stepen itu. Oh, stepen tuh. Oh, anu toh. Jaga di mana Pak Di? Ya ndak tahu wae. 1,5 juta. Iya, konternya ini juga. Oh. Malah dapat itu ya Pak Di ya. Ya itu namanya rezeki. Jimate apa ya Pak Di? Dongane apa? Niat tengkir kecengeng pikir. Nanti ke itu Pak Di. Angkringan. Pokoke kamu tutup barang jam-jam. Sudah 10:30 ini bentar lagi. Ya. 1 menit lagi Pak Di. Ini ya. Langsung tak teleponkan nanti bentar. Ya. 15 menit lagi tutup Bang. Oh iya. Ada wejangan apa lagi Pak Di? Ya mungkin lebih cepat lebih baik. Wah, cuma itu ada Pak Di. Soalnya ini ibaratnya ibu masih ada. Oh ya, kalau arah-arah gimana Pak Di? Ya, paling lagi baik pun lagi keliwan paham. Oh,
Sing mung ta orange pen tinggi atau mungkin yang bagaimana Pak Dik? Nek monitor dibayang pun Mas Iwan kan Mbah Ngali. Aku ya juga bisa tuh. Bukunya dibakar anakku. Oh. Oh, jadi ada bukunya sendiri Pak Dik. Iya. Barangan. Mohon 5 menit hormat Pak Dik. Ya, siap.